Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, sahabat Nuansa Tani TV. Kali ini saya sedang berada di sekitaran rumpun tanaman honje, teman-teman. Nah, tanaman honje ini merupakan salah satu rempah-rempah yang ada di Indonesia, yang tumbuh di Indonesia, termasuk di daerah saya, teman-teman. Nah, tanaman honje ini ternyata memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi, teman-teman. Tanaman honje ini bisa dimanfaatkan sebagai bumbu masakan, biasanya sebagai sambal ya teman-teman, sambal honje atau sambal kecombrang. Kemudian bagian yang dimanfaatkan atau yang memiliki nilai ekonomis dari tanaman ini yaitu buah ya, buah serta bunganya teman-teman. Nah, ini bunganya teman-teman, ini bunga yang udah mekar dan ini bunga yang belum mekar. Ini sebut combrang biasanya. Kalau ini honje ini. Nah, ini teman-teman. Ini kecombrang atau honje. Rumpun kecombrang atau honje. Di sini juga banyak keladi tricolor. Ini rumpun honje ya, teman-teman. Ini honje. Yang ini kayaknya udah pembuahan. Bunganya udah pembuahan dan nanti akan tumbuh honjenya dari sini. Ini masih mekar dan ini belum mekar nih, ini bunganya. Bunganya, nah ini udah mulai tumbuh ya teman-teman honjenya. Nah, honje ini setelah saya tadi melakukan riset teman-teman, melakukan pencarian di marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya, ternyata harganya lumayan. Termasuk di pasar tradisional juga harga honje ini lumayan mahal. Sementara untuk harga tanaman honje ini untuk satu bunga ini bisa mencapai untuk 100 gramnya ya teman-teman. Untuk 100 gramnya itu bisa mencapai Rp3.000 untuk 100 gram. Berarti untuk 1 kilo itu bisa mencapai Rp30.000. Nah, sementara untuk honje yang seperti ini, untuk satunya teman-teman kalau emang udah benar-benar matang, ini bisa mencapai 10 hingga 15 ribu rupiah. Ini kalau 1 kilo ini bisa 4 ya teman-teman, 3 sampai 4 honje, berarti kali 10 ribu, antara 30 ribu hingga 45 ribu rupiah untuk 1 kilo ya teman-teman. Nah, itu mungkin untuk, nah itu masih kesana juga masih banyak, dan di sana ada bunga kecombrang dan ini juga rumpun kecombrang atau honje. Dan kemudian untuk perbanyakan honje ini sendiri sebenarnya cukup mudah teman-teman, cukup mudah, dan sebenarnya kita tinggal pindahkan honje yang udah mulai tumbuh kayak gini, kita tinggal cangkul kemudian kita pindahkan ke tempat yang ingin kita tanam gitu teman-teman. Atau bisa juga kita melakukan stek ya, yang seperti yang tinggi ini. Nah, ini tinggi banget, yang udah gede. Nah, ini tinggal dipotong sekitar 30-40 cm, kemudian ini juga digali nih teman-teman, digali kemudian dimasukkan ke dalam air hingga ada tunasnya tumbuh dari pinggir-pinggirnya. Itu juga bisa menjadi cara perbanyakannya. Kalau untuk yang lebih muda ini tinggal dipindahkan aja ya teman-teman, tinggal dipindahkan, digali, pindahkan aja, itu lebih mudah teman-teman. Nah, tanaman honje ini semuanya tinggi teman-teman, bisa sampai 3-4 meter. Kalau dilihat ke atas, tingginya bisa sampai 3-4 meter. Ini untuk tanaman honje. Nah, ternyata tanaman honje ini bisa menjadi alternatif usaha kita untuk menambah penghasilan, teman-teman. Karena harganya cukup mahal, teman-teman. Cukup mahal. 1 kilonya bisa sampai 60.000. Nah, ini untuk bunganya yang udah mekar. Cuman kalau untuk yang dijual biasanya bukan bunga yang udah mekar seperti ini, tapi bunga yang masih kuncup kayak gini teman-teman, biasa dijadikan sambal dan bumbu masakan lainnya. Mungkin sekian teman-teman untuk video kali ini mengenai tanaman honje atau kecombrang. Sebenarnya tanaman honje ini memang cukup menjanjikan untuk kita kembangkan teman-teman. Sekian untuk video kali ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.